loh. Coba ini bukan yang kristal gelung juga gak sih? Ini mirip banget, oi. Mata, hidung, alisnya. Iya gak sih? Mana ada mirip, tapi mereka bilang gak mirip loh. Adalah fans. Kaviar fans? Oh, Kaviar dulu ngefans. Bukan. Apa? Ya nonton aja nanti kita tunggu ya. Tag dong, guys. Nama lah gua. Katanya jauh, oi, katanya enggak mirip. Ada yang takut dulu. Siapa oh, ini yang fans kita. Bukan nanti. Ya. Gua tuh paling serem. Kan dia main tank juga sekarang kan? Iya. Rek kan? Kayak dia pemuja. Tuh Kibui, Kibui pemuja Rek. Gua tuh pernah kan rek satu lah gitu. Iya. Yeah. Gua ketemu dia tuh 08 itu. Hmm. Berapa? Itu udah pure, udah ngeblank, iya, udah nggak tahu gimana, udah punya tuh nggak tahu ngapain lah. Anjir. Dia udah pusing banget, soalnya tuh apa, rek itu kan udah dari gue dulu lah. Jadi biru terang. Ya dari gue awal-awal gitu lah, main Mobile Legend, gue tahu itu apa M1, orang-orangnya. Kan ngikutin kan dari awal, kayak MPL gitu. Kibuy salah idol, apa sih maksudnya? Dari komen, Kibuy salah idol. Maksudnya? Bingung kan? Iya. Kemarinnya kok, react. Komennya gak gitu, gak Kiboy salah idola. Lah gue liat tadi komennya kayak gini, makanya gue bingung. Kemarin pada bilangnya pemujarek gitu. Salah idola. Maksudnya apa ya? Ya begitulah katanya. Kita mana ya? Aku mau lihat Kaviar fans. Yang mana? Yang live-nya Aiko. Gak ada. Ini tempat tolak. Bukan yang ini kah? Oh ya ini. Pokoknya awalnya dia mau ini. Pokoknya awalnya oh itu jokesnya Rek. Makanya dibilang salah idola. Oh, jokesnya. Ya maaf, gak tahu kita. Mana aku mau lihat Kaviar fans. Pokoknya nih, aku ceritain ya. Aku ceritain yeah. Dia, muncul-muncul nih. Kenapa ya guys? Ya. Ini ceritanya aku Aiko, ini RFKT sebelumnya. Rambutnya pokoknya awalnya si Aiko bilang mau ngajak apa dia bilang aduh nanti ada RKT ganteng gitu kan, makanya dia udah pengen coba Aiko bilang RKT ganteng, korek iya, ganteng dia mau apa dia bilang aduh ada RKT nih di sini nanti ini katanya enggak tapi ini beda oh itu beda katanya kerek gagal lah oke berat sekali ya iya ya berat banget gini kok boleh collab gak buat TikTok video apa Suki-suki. Itu tuh kan batu. Oh, anjir, udah suki-suki lo lah. Dengan lain gak ya? Dengan lain. Yang ini guys katanya. Bukan kan, sebelum posan yang ini. Suki-suki. Mau bikin apa? Suki-suki. Coba aku lihat ada gak yang cover-covernya ini kah? Ajarek main TikTok. Doain aja. Coba. Kayak ada pikiran sih mau ngajak tapi kayak wah, lu kalau bisa bikin TikTok sama Rek sih apapun yang lu mau gua kasih sih. Gua kasih. Segitu tidak mungkin ya, Kak. Kak, ya. Kok mau bikin latihan dulu nah. Panggilnya apa Kapan ya? Kak Rek. Boleh bikin TikTok bareng, Kak. Dan korek dong. Bang Agus. Agus. Panggilannya Agus. Kalau enggak itu Bang Otak gila betul. Bang Agus ya. Panggil Kak aja ya. Coba tanya aja tadi. Panggilnya siapa? Panggil apa ya guys ya? Korek atau Bang Otak? Bukan ini kah? Ini kah? Nonton. Ada di sini kah? Coba sebelum. Lah. Mana yang? Lah. Lah. Kulit kamu ya? Bukan. Beda aku noy. Bukan. Beda. Kayak cuma yang tadi deh. Enggak, kamu panggilnya Bang. Video sebelumnya tapi beda ya, beda guys. Lah ini nih ada RKT guys. Ah ini screaming tuh apa? Screaming itu tuh latihan, jadi kayak main-main aja tuh. Tapi serius kayaknya nggak kuat kayak itu. Cewek itu kayak Dita Fior. Tapi boleh kan ya sih ngajak kolab terus sih? Boleh tapi kalau screaming iya. Sama Rek ada Rek sih. Nah, Rek sih. Hatinya tuh lebih bully sama Manita Fior loh. Hatinya jadi bully. Iya, itu apa? Fansnya ya? Bukan, kalau FTV-nya di waduh, siapa?
kan siap diamuk sih, nah ya. Tapi dia belum lihat video ini. Katanya dia belum lihat. Dia belum lihat. Polos banget lagi ngomongnya. Astaga. Aku bercanda kok. Ini tapi orang marah kan cuma ini doang. One and only ya guys ya. Cocok sih mereka tapi. Guys, kalau Vio udah yang ini direkam dong ya. Lihat ya. Ya. Sis, tanda. Kenapa? Itu udah pasti. Cakep banget TV ya. Baik lagi kayak malaikat tau. Asli, asli. Baik banget. Akun ini kenapa disuruh buka asli ini? Kena ulti panci. Hati-hati di ulti panci. Yo. Ya auto FYP. Aku tuh lihat kemarin Kavira lagi marah-marah mulu. Shiva. Iya banyak banget dia marah-marah terus. Dia bilang ya kita sama-sama Vio. Nama kita sama-sama Vio. Kita apa ya guys? Ini kita ketemu kok videonya. Baik. Oh gitu. Lihat komen. Kenapa wifi kita? Ya, udah ku skip lagi. Lihat komen ya, bentar. Nih. Ada RRKT, guys. Komennya apa? Screaming itu apa? Screaming itu tuh latihan. Jadi kayak main-main aja gitu. Tapi serius, kayaknya gak kuat. Gak ada apa-apa komennya. Berarti boleh kan ya, jadi ngacak banget harusnya. Boleh, tapi pasang ini ya. Tabrak pake Mio. Ya, ntar ditabrak sama Kak Vior. Pake apa? Dibully sama Manita Vior loh. Serius sih? Iya, itu apa? Fansnya ya? Video yang tadi, yang mana? Yang mana sih? Paling atas. Apa sih? Kenapa kalian emosian banget jadi manusia? Ini kah? Tahu enggak? Bete itu siapa? Lu tahu enggak? Guys, kalau lihat live di Lazada di mananya? Dari zaman WCG, Dota 1, zaman Koala, Fnatic. Dari 2006. Diamuk. Kalau lihat live di Lazada di mananya? Emang ada akunnya, oi. Terus bayangan lu. Enggak, oi, gak gini. Masa lu cari Evos One di Lazada? Ayo keluarnya. Apa ini boxnya? Aduh. Enggak, oi. Di live-nya, oke, Shopee live gitu. Akun-akun, coba akun. Coba pegang-pegang. Akun-akun tuh, aku harus bikin kayaknya kalau mau nonton harus punya account biar bisa komen. Lazada live, Lazada live. Widih. Ketemu Lazada live. Ih jahat anjir, padahal enggak mau ngasih tahu. Kalau live ngapain giveaway 5.000 juga? Katanya 100.000 kalau Lazada. Coba. Entertainment. Gustian, bukan. Mirip gak sekilas? Mirip. Guys, aku kayak Gustian, guys. Aduh, kaget.